Halo, kembali lagi di review jam tangan dari Elang Aloji. Di depan kita sudah ada jam tangan terbaru dari Casio. Ini adalah seri Casio LWS 2000H ya, yang ada tinggal dua varian warna aja. Ini, ntar saya depoli dulu. Ini. Di displaynya kecil banget ini ya, displaynya kecil banget, cuma nunjukin jam sama ininya nih, nunjukin jam bul, ini jam, menit, ini tahun, ini bulan, ini tanggal, dan ini harinya. Di bagian atas ini, sebelah sini, di bagian atas ini ada kolom lingkaran kecil, itu untuk strap tracker. Strap tracker itu fungsinya untuk langkah kaki. Jadi setiap hari kita gerak gini jamnya, dia bakal nambah terus gitu. Jadi nambahnya ini itu sudah di setting dari sini ya. Jadi nanti kalau untuk mau setting tinggal di adjust, tekan terus. Nah ini itu sehari kalian pengen berapa langkah gitu. Jadi nanti bakal nentuin ininya. Kalau ini kan diatur berapa ini? 10.000 ya, 10.000 langkah. Terus ini cara settingnya tinggal dipencet adjust, terus nanti pindahnya pakai mode ini. Ini mode. Ini ya. Nah, ini untuk ngatur detik. Terus ngatur jam. Ini. Kayak ini ya. Nambahnya pakai start ini ya. Ini. Terus mode lagi untuk ngatur menit. Terus ini 12 jam apa 24 jam. Kalau enggak kayak gitu nanti AMPM. Terus ini tahun. Tahun, bulan. Terus ada tanggalnya. Ini kayak itu suaranya. Jadi bisa disalin apa dibunyikan. Terus sudah LT itu like. Jadi ada 1 sama 3. Ini. Jadi kalau dikasih 3. Dengan ketebalan, sebentar saya hitung tebalnya dulu. Dengan ketebalan 1,2 cm. Untuk harganya sendiri, jam tangan ini ada di harga 779.000.
karena dilihat dari fiturnya, jam tangan ini sudah strap tracker, terus dia juga bisa ada lap memorinya, pasti harganya juga beda sama yang biasa ya. Tuh. Untuk harganya sendiri ya nanti 700.000 itu belum diskon. Kalau diskon dia kena sekitar 500 ribuan lah. Tuh. Ini yang warna biru, karena tinggal warna ini biru sama warna pink. Ini warna pinknya. Semuanya sama, cuma bedanya yang ini biru di bagian apa ringnya, ini pink. Ini bahannya dari plastik gitu ya, tapi yang kuat. Dan ini dari resin kacanya ini. Ini samping-sampingnya juga lembut banget. Kalau dipakai di tangan saya kayak gini. Ini karena buat cewek ya, jadi mungkin agak sedikit. Ini strapnya nggak bisa dipolin gini ya, jadi cuma mentok di sini aja. Belakangnya backcase-nya seperti ini, ada tulisannya Casio 3467 LBS 200H, baterai assist 10 bar. Ini kalau dipakai di tangan bagus. Ini tapi kelihatan kecil banget sih kalau di tangan saya, karena memang dia fungsinya untuk cewek gitu. Yang cowok ada juga modelnya, bentuknya mirip seperti ini, sport banget gitu ya. Jadi kalau kalian hobi banget sama lari, hobi banget sama jalan kaki, itu sangat worth it punya jam tangan yang ini. Tuh. Yang cowok pun dia juga ada dua ya, yang satu pakai strap tracker gini, yang satunya enggak. Tuh. Gimana? Worth it ya? Nanti kalian bakal dapat box seperti ini. Ini boxnya dari kertas, yang di dalamnya sudah ada manual book sama kartu garansi. Ini kartu garansinya dari PT Gilang Agung Persada ya. Ini salah satu distributor resmi di Indonesia. Terus ini adalah modulnya, modulnya 3467, tebel banget nih. Fungsi-fungsinya, cara ngaturnya, cara gunainnya semuanya sudah ada di sini, termasuk ganti baterai dan lain sebagainya sudah ada di sini. Untuk garansinya sendiri jam tangan ini bergaransi 1 tahun ya. Ini sudah ada tulisan Casio garansi 1 tahun. Tuh. Ini di sini ada fiturnya juga nih. Lap memory 200 meter, water resist LED 200 meter, lap strap tracker. Casio Japan. Sudah ada tulisannya semuanya. Ini 3467. 3467 sudah sama. Oke. Jika kalian mendapatkan jam tangan yang lucu dan imut ini, bisa langsung hubungi nomor di bawah ini atau langsung ke Instagram @elangarlojisolo ya. Bisa juga ke marketplace, ada di Shopee, Tokopedia dan Bukalapak. Sampai jumpa di review-review video selanjutnya.